dong bay, setan mi dong bay, salah deh. Hi everyone, welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini, balik lagi review jujur, buy or buy. Dan produk yang bakal gue review adalah ini dia nih, cushion yang lagi viral di Thailand. Katanya cewek-cewek Thailand tuh lagi tergila-gila banget sama yang namanya Chew Cushion Mat. Nih, katanya lagi kalau pakai baby cushion yang ini, lo langsung kayak cewek Thailand. Kalau teman-teman penasaran, jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, let's move on to the tutorial. Ini kotaknya, jadi nih besar kayak gini. Terus ada tulisannya Cushion Hoyon Cosmetic. Dan ini baby cushionnya matte, ada SPF 50 PA++++. Wah, lumayan banget nih. Terus dibaliknya lagi, ini ada dua shade. Ini yang nomor 2 dicoret, ada tulisan Thailandnya. Gue bacain ya. Setari tong bai, setani tong bai, salah deng. Langsung mau gue buka. Nih, di dalamnya udah ada cushionnya. Jadi ini kayak refillnya gitu. Gue gak tahu nih, ini bisa langsung dicerotin di cushionnya atau emang cara pakainya cuman kayak gini terus diulas-ulasin aja. Nah, di atasnya ini ada pembukaannya. Tuh, bisa dibuka gini, tadi udah disegel terus gue buka. Di sini ada gambar bendera Korea. Jadi ini tuh ambigu banget deh. Ini sebenarnya produk Korea atau produk Thailand. Dan di sini juga ada tulisan expired date-nya. Ini kayaknya MX ini tanggal pembuatan sama yang expired-nya ini ya, expired-nya tanggal bulan 4 tahun 2000. Hah? Udah habis dong. Oh, mungkin 2020 kali ya. Gue mau coba swatch dulu di tangan. Ini nggak terlalu thick, tapi kalau di tangan sih kelihatannya coverage-nya bagus banget gitu loh. Dan ini warnanya nggak putih yang kayak Bio Aqua atau yang tau kan merek-merek Cina yang lainnya nih. Sekarang gue mau langsung coba apply di wajah gue. Ini gue langsung blend, dia tuh langsung kayak cair gitu loh, bukan yang kental. Oh my god. Oh my god. Wah, gila. Coy, bercanda lu coy. Ini coverage-nya bagus banget. Wah. Padahal tadi teman-teman lihat sendiri ya, itu cuman kayak satu encerot gitu loh. Warna tone-nya sendiri kuning. So, cakep banget. Oh god. Ini gue udah selesai ngaplikasiin BB cushionnya di wajah gue. Oh, MG, ini beneran sebagus itu, lo tau gak sih? Ini, lo tau kan tadi kan cuma 2 cerot ya, tapi muka gue tuh kelihatannya lebih mulus, kayak yang kalau misalkan di kamera 36 lo kasih smoothnya tuh sampai 100%. Kayak bener-bener cewek Korea yang ini lo tau gak sih, yang udah diampas berkali-kali gitu loh. Kalau boleh jujur, ini kelihatannya nggak matte yang flat gitu, yang bener-bener matte banget. Ini masih kelihatan sedikit dewy, terutama di bagian pipi sini. Dan gue juga amazed banget. Oke, sekarang gue mau touch up dulu pakai bedak dan makeup mata semuanya. Nanti gue bakal balik lagi. Oke guys, ini dia makeup gue hari ini. Dan gue gak sabar banget untuk mereview jujur cushionnya dari Thailand ini. Dari packaging ini serius super cute banget. Gue belum pernah melihat baby cushion yang kayak gini. Ini tuh persis banget kayak deodoran Rexona loh. Kalau misalnya yang dipakai yang cuman spread gitu, terus cara diketek, terus langsung harum memikat.
Jadi lu tuh kayak gak perlu bawa cushion yang tebal-tebal gitu. Ini praktis banget buat traveling. Soal kualitas, oh gila sih. Tadi teman-teman udah lihat sendiri kan, gue cuman pakai 2 crot gini dan ini hasilnya. Gils. Sharmila. Bagus banget, mau nangis. Walaupun ini dibilangnya matte, tapi kayaknya kalau menurut gue sih nggak terlalu matte yang bener-bener kayak ngerekat gitu loh. Jadi masih gue suka. Walaupun muka gue tuh kan oily, tapi gue nggak suka look yang terlalu matte gitu, kayak apa ya? Kayak telur dadar yang kering gitu loh. Kalau misalnya dibalik nggak bisa, ngerti kan? Terus lagi yang bikin gue amazed, ini warnanya nggak keputihan dong di warna kulit gue. Mungkin karena shade-nya warnanya kuning kali ya. Dan ini yang gue pakai, ini nomor 1, which is yang lebih putih. Dia punya 2 warna, ada yang warna 2. Padahal ini gue pesennya nomor 2, kenapa dikasihnya nomor 1? Jadi teman-teman yang kulitnya lebih gelap dari gue, cobain yang nomor 2 aja. Harganya... Harganya 40.000. Hello. Baby cushion ini harganya 40.000 untuk dapetin look yang kayak gini. Nangis gak sih lo? Ini bagus banget, sumpah. My god. Belinya di mana, teman-teman? Bisa beli di Tokopedia atau e-commerce lain atau di Instagram hashtagnya jual Hoyeon Cosmetic atau hashtag #chucushionmade. Susah banget ini buat ngucapin ya. Atau juga kalau misalkan ada just tip Thailand, wajib banget untuk dicoba. So, keputusannya review jujur Rachel tentang Hoyeon Cosmetic ini, buy or buy? Jawabannya buy. Supaya gue seneng banget loh kalau bikin review jujur buy or buy ini adalah yang buy. Karena seneng banget tau gak sih, kayak nge-share gitu, ngeracunin teman-teman semua untuk nyobain ini. Please. You can. Okay guys, sekian dulu video dari gue. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan komen di bawah. Gue mesti review jujur produk apa lagi. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga karena ada video baru setiap minggunya. Dan kalau teman-teman belum nonton video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye bye. Stay gay.